dia orang berjaya hack gas station tank punya gauge lah. Benda ni macam memang sampai apa influencer-influencer dekat Israel pun koyak dengan benda ni. So dia orang pun ada juga buat dekat untuk ops kali ni, which is hashtag Israel cuak. Korang perasan tak bila je Dragon Force Malaysia dia orang leak 250,000 data tu, media-media yang ada dekat US, yang ada dekat CNN, BBC, apa benda semua, semua ada buat satu cover pasal benda ni tau. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, update terbaru daripada channel Whitehead ya guys ya. Dan ini adalah hacker Malaysia yang sekarang ada operasi badai. Nah, Dragon Force Malaysia hack Israel lagi. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Kerana lagi lelah. Kerana okay, thank you sebab korang tengok cerita aku. Alamak, aku dah lama tak buat video. Okay, sekejap bagi aku masa untuk betulkan diri aku ni. Okay, so okay gang, thank you sebab masih lagi menonton channel Ali Wahed. So aku tahu kita dah lama tak bersemuka dekat YouTube channel. Sebab apa? Sebab aku sekarang more focus dekat aku punya TikTok. Aku tak tahu kenapa, tapi takpelah, dekat TikTok tu biarlah kat TikTok. Hari ni aku nak sembang sikit pasal satu ops yang dilancarkan oleh Dragon Force Malaysia, which is ops badai. So kalau korang tanya aku lah, dari mana aku tahu benda ni, korang boleh pergi check Telegram. Bunyi pula. Korang boleh pergi check Telegram channel Dragon Force Malaysia. Diorang ada keluarkan satu surat yang mengatakan apa-apa-apa-apa, kami akan melakukan satu ops yang dipanggil ops badai. So ops badai, macam korang tahu selama ni, ops-ops yang Dragon Force Malaysia buat untuk attack Israel adalah ops Israel satu, ops bedil satu, ops petir, ops bedil 2.0, 3.0, 4.0 dan sebagainya. So kenapa diorang nak pakai nama ops badai? Okay, macam yang kita tahu sekarang ni, perangai antara Palestin dengan satu entiti Israel yang tak guna ni, diorang panggil nama tu adalah ops Taufan tau. So bila aku kaji, aku baca ni macam ni. Korang tahu tak apa yang terjadi lepas Taufan? Yang terjadi lepas Taufan adalah badai. Badai ni aku tak tahu, aku tak tahu badai ni apa. Tapi aku pernah dengar perkataan badai tu, tapi aku tak tahu badai tu apa. Kau bagi aku Google jap. Okay gang, aku dah jumpa. Badai, definisi Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud angin ribut. So taufan yang kuat-kuat tiba-tiba datang. So bagi aku, apa yang Dragon Force Malaysia ni buat, diorang kalau nak namakan salah satu ops tu, diorang bukan main bedal je tau. Diorang ada benda, diorang ada macam check. Okay, lepas taufan jadi apa? Mungkin jadi tsunami, mungkin jadi badai, mungkin jadi angin taufan yang lagi kuat. So benda tu bagi aku macam satu benda yang, benda yang menarik. Apa yang aku suka pasal ops, dia tak adalah main letak je nama ops, benda-benda pelik-pelik tu. So macam orang tahu, benda pertama yang, benda paling klise lah Dragon Force Malaysia akan buat adalah diorang akan buat defacement. So defacement ni aku dah nak muntah dah bagi tahu pasal Dragon Force Malaysia diorang buat defacement sana. Macam ops bedil 1.0 diorang buat beratus-ratus website, dua ratus-ratus website. Tapi kali ni diorang tak fokus on defacement. Sebab apa? Sebab aku rasa macam diorang pun dah malas lah nak buat defacement. Sebab orang asyik petikai kan, takkan kau hack benda ni, takkan kau hack benda ni kan. So bagi aku macam, apa yang Dragon Force Malaysia buat dekat defacement tu, maksudnya message-message yang diorang buat, bagi aku adalah benda yang tepat dan padat. Sebab kalau korang boleh baca lah apa-apa yang diorang cakap, diorang cakap pasal human rights, diorang cakap pasal free Palestine, diorang cakap pasal Israel tak guna lah apa lah. Okay, kalau korang semua perasan lah, dekat dalam Telegram Dragon Force Malaysia, diorang ada post macam satu kod-kod pelik-pelik, who am I, root access and macam-macam lagi. Aku ada baca dekat Twitter tau, ada orang tanya, diorang support Dragon Force Malaysia untuk buat benda ni, tapi boleh tak bagi term
bahasa mudahnya. Okay, kat sini aku nak bagi tahu bahasa mudah lah. Apa benda okay. yang dia orang tunjuk tu. So, root access. Korang boleh bayangkan macam ni lah. Korang ada nak mentadbir satu negara. Kau sebagai Perdana Menteri ataupun mungkin kau sebagai Presiden. So, bila kau Perdana Menteri atau Presiden, korang boleh buat macam-macam dekat negara tu, betul tak? Korang boleh tiba-tiba nak buat darurat ke apa benda ke. So, sama juga macam root access. Root access adalah satu privilege yang paling tinggi tau. Dia macam ada admin, ada super admin, ada root access and ada benda yang paling atas sekali. Root access ni yang paling atas. So, apa yang diorang boleh buat? Diorang boleh buat macam-macam. Contoh dia macam kau nak delete website tu pun boleh. Ataupun kau nak dump database tu pun boleh. Oh. So, kalau korang tengok dekat diorang punya Telegram kan, diorang okay. ada buat macam dump database lah. Dump database ni korang bayangkan macam ni lah. Aku bukan nak cerita pasal technical part tau. Tapi aku nak cerita pasal term yang kita boleh faham. Korang bayangkan satu hari tiba-tiba Shopee ada hacker dapat root access untuk Shopee. So diorang pergi dump ni database tu. Apa yang akan efek? Apa yang akan efek adalah apa ya? Okay, kedai-kedai. Maksudnya orang yang seller, lepas tu user yang beli, lepas tu barang-barang kat dalam Shopee tu semua boleh hilang. Tapi kalau Shopee ada buat backup, benda tu aku rasa takkan terjadi kot. So macam tu lah. Benda yang aku salute untuk ops kali ni, diorang bukan setakat diorang sendiri retak. Contoh macam diorang buat defacement, diorang leak database, diorang hack itu, hack ini. Diorang juga panggil netizen-netizen dekat Malaysia ni untuk join sekali ops ni. Macam yang kita ingat dulu waktu ops berdiri 1.0, ada satu hashtag, Israel Koyak. Ingat lah. Memang sampai apa influencer-influencer dekat Israel pun koyak dengan benda ni. So diorang pun ada juga buat dekat untuk ops kali ni, which is hashtag Israel cuak. Tapi bukan Dragon Force yang buat lah, tapi netizen yang buat lah. Dragon Force diorang just macam nak cakap diorang just menarik lagi orang untuk join Israel koyak ni punya hashtag lah. So diorang ada listkan beberapa, bukan influencer tapi macam netizen-netizen yang ada pro Israel. Diorang ada listkan pro Israel punya orang dekat Telegram diorang. So adalah Twitter, Instagram, macam-macam lagi. Aku nak tanya korang satu benda lah. Korang ingat tak dulu Dragon Force Malaysia, diorang ada leak lebih kurang 250,000 data-data student yang ada dekat Israel daripada website wanted.edu.il something macam tu lah. So korang perasan tak, bila je Dragon Force Malaysia diorang leak 250,000 data tu, media-media yang ada dekat US, yang ada dekat, aku tak tahu lah nak mention negara di sebalik diorang tu apa kan, tapi mostly CNN, BBC, apa benda semua, semua ada buat satu cover pasal benda ni tau. Korang tahu tak sebab apa? Sebab Israel ni bukanlah satu negara. Diorang ni basically macam puppet tau. Aku tak tahu nak explain macam mana. So, kau bayangkan, dekat Israel tu, negara dia sebesar Singapore je. So, universiti dia pun ada 2-3 kerat je. So, bila Dragon Force Malaysia, diorang leaknya data-data student tu, kau tahu tak, student-student yang ada dekat Israel tu, dia bukannya lepas dah habis dekat Israel, diorang keluar. Diorang keluar pergi US, diorang datang Singapore ke, diorang datang Malaysia ke apa tak. Tapi produk-produk keluaran daripada universiti yang ada dekat Israel tu, bila diorang keluar, diorang akan kerja dekat Israel juga. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam ni. Contoh dia mungkin ada seorang student yang ada dekat Israel tu, diorang keluar, diorang jadi Menteri Pertahanan. Ataupun mungkin dia jadi ejen risikan. Atau mungkin dia jadi apa-apa lah, askar ke apa ke. So bila Dragon Force Malaysia diorang leak data-data tu, so satu dunia boleh tahu, okay, siapa dia ni, siapa Menteri Pertahanan sekarang, diorang ni siapa, diorang buat apa. Wow. So benda tu, sebab tu lah aku nak cakap yang sebenarnya ops-ops yang diorang jalankan ni bukanlah satu benda yang macam sia-sia. Sebab diorang leak data-data benda-benda yang berguna. Diorang bukannya leak data apa tu, kedai makan ke apa ke. Diorang leak data student yang ada dekat. Kau bayangkan satu macam ni lah, tiba-tiba satu hari nanti UiTM, UPM, UKM, UM punya data kena leak. Lepas tu budak-budak ni semua keluar daripada universiti tu, diorang jadi Perdana Menteri, diorang jadi ejen risikan. So kan benda tu macam dah membahayakan lah. Okay, aku masih lagi boleh buat video nampaknya. Aku walaupun dah lama tak buat video, tapi aku boleh lagi bercakap. Cuma tadi ni take yang ke 10 ke ada yang tadi tak jadi. Tapi tak apalah. Okay, aku nak cakap pasal apa lagi. Bagi aku cek, tak yalah bagi aku cek. Apa ya? Sekejap aku fikir sekejap. Aku nak cakap apa ya? Okay, korang tahu tak pasal SCADA? SCADA ni, aku dari tadi aku mention, aku suka buat video macam ni tau. Aku bagi tahu korang satu term, lepas tu aku akan bagi tahu korang
apa benda term tu dalam kehidupan harian kita. So, kalau korang semua tahu SCADA, SCADA ni dalam technical dia aku tak tahu nak explain sebab aku bukan budak-budak yang SCADA-SCADA ni lah. Tapi korang bayangkan korang ada satu kilang. Contoh dia macam korang buat kilang buat sambal. Lepas tu, instead of kau setiap hari kau nak tutup kilang tu, kau kena tekan Swiss. Tutup mesin ni, tutup lampu, tutup kipas, tutup apa-apa benda. Okay. So SCADA ni dia akan menyenangkan hidup kau dengan dekat dalam phone kau akan ada satu app ataupun dia bukan dekat dalam phone lah, dia dekat dalam komputer, boleh dekat dalam phone pun boleh. So kalau kau tekan je app tu, kau tekan off, dia akan auto off semua benda. So apa yang menyebabkan benda ni aku nak cerita adalah dia orang berjaya hack gas station tank punya gauge lah. Benda ni macam senang cerita macam Petronas lah. Dia orang dapat hack Petronas Petronas tu nama brand. Sekejap aku fikir apa nama tempat kita isi minyak kan. Petrol station lah. Okay, diorang berjaya hack petrol station ni punya SCADA tau. So apa yang diorang boleh buat adalah ni, aku tak tahu apa privilege yang diorang dapat, sama ada diorang dapat read only ataupun diorang dapat read access. Kalau diorang dapat read access, kau bayangkan stesen minyak tu kau boleh overload kan dia. Contoh dia macam kan ada, aku tak tahu nak explain macam mana, tapi kan ada benda-benda yang kau tekan. Kalau kau naikkan volume tu paling tinggi, tiba-tiba benda tu jadi panas ke apa kan. So benda tu boleh meletup. Tapi aku harap sangat yang Dragonforce dapat lah root access ke apa. Kau meletupkan je benda-benda tu. Ops kali ni, ops tahun yang pertama aku nampak Dragonforce Malaysia buat carding. So kalau korang semua tahu carding ni apa, carding ni technically adalah hack credit card. Aku tak tahu nak aku explain lebih sikit lah. Credit card ni kau boleh hack dengan macam-macam cara. Yang paling senang adalah SQL injection. Adalah kau hack website tu pakai SQL injection. Lepas tu akan ada satu table untuk credit card tau. Ini dah macam spesifik. Tapi tak apa, kita cerita je. So dekat dalam table tu ada table, contoh dia ada table credit card ataupun e-payment ataupun apa-apa. Kau just perlu ambil je benda tu and kau leak dekat orang. So dekat dalam table tu akan ada macam-macam column. Column dia antara dia adalah ada nombor kad kredit, ada jenis kad kredit, ada nombor yang kat belakang tu ada 3-4 nombor tu. Lepas tu ada nama and apa-apa lagi. So kalau kau tengok dekat Dragonforce Malaysia ni punya Telegram, dia orang ada leakkan beberapa, aku tak ingat berapa sebab aku tak buka. Tapi sekejap lagi aku rasa aku akan cuba lah berapa banyak yang pukul lepas ke aku nak beli laptop baru ke apa kan. So aku tahu hack credit card ni merupakan satu isu yang sensitif untuk rakyat Malaysia sebab dekat Malaysia ni ramai scammer. Tapi itulah, kalau kau rasa nak duit lebih, kau orang boleh buka Telegram Dragonforce Malaysia, kau ambil credit card tu, kau cubalah apa-apa. Itulah #FreePalestine. Ciao. Alright guys, ya, hacker Malaysia berhasil ya menghack Israel lagi dengan operasi badainya. So ini memang keren banget sih, tidak tinggal diam, langsung cak selesai gitu guys ya. Dan banyak istilahnya website-website yang di hack oleh mereka, termasuk juga data-data lainnya. So itu memang keren banget guys. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Saya Pepin untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.